Hai guys, jumpa lagi dengan kami dari Laju Gula Kopi. Kali ini saya akan menerangkan mengenai alat namanya Mocha Pot. Adalah Mocha Pot yang saya gunakan untuk mencari sesuatu espresso dari sebuah kopi. Yang saya gunakan adalah kopi Arabica dan Robusta blend. Jadi Arabicanya dari Arabicanya Sumatera dan Robustanya dari Jawa Barat. Ini adalah corong yang mempernah, ini adalah air kopi yang keluar, yang muncul deras menghinggapi ini karena bocor, jadi bocor nih. Makanya seperti ini. Jadi kita harus membuat dengan kencang apabila Anda ingin membuat espresso. Nah, inilah yang keluar karena ini tidak rapat. Yang ini kita mengharapkan di atas, tapi di bawah juga bocor. Tapi ini kita kurang kencang atau kurang kuat dalam melakukan pengetatan terhadap besi yang nanti ini. Oke, kita lihat sini menguap dia, karena airnya itu dari sini. Ini air, kemudian ini adalah kopinya di tengah ini yang kecil itu, dan air kopi dari sini. Kita tutup, karena dia kopinya akan membasahi sekitaran apa? Tempat masak ini, maka saya tutup hingga dia meresap dengan indahnya. Oh, sorry guys, selalu dulu. Oke, jadi kita matikan apinya. Oke.